Abis. Abis. Kiri kota Solito mana jalan mana kot? Wih, ngeri ini. Ini jalan salak nih, jalan air korot. Mantau mana yang kot, mana jalan raya? Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Hujan deras di Kabupaten Kupang, 1.225 warga terdampak banjir, 50 orang dievakuasi. Banjir melanda sejumlah desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 1.225 warga pun terdampak banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras tanpa henti yang melanda wilayah itu sejak Sabtu 24 Desember 2022 malam hingga Minggu 25 Desember 2022. Banjir itu berasal dari desa Oebelo di Kecamatan Kupang Tengah, 86 rumah, Kelurahan Takari di Kecamatan Takari 52 rumah, Desa Penyu di Kecamatan Takari 16 rumah, dan Desa Pariti di Kecamatan Sulama 128 rumah. Dari data itu, sebanyak 50 warga Kelurahan Takari telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara sisanya masih di data BPBD NTT. Selain rumah yang terdampak banjir, sebuah jembatan di wilayah Bokong Lelogama putus dan ruas jalan Open Bone di Kecamatan Nyekamese mengalami longsor. Saat ini, kata Ambrosius, petugas dari BPBD NTT bersama Kabupaten Kupang bau-membau menyalurkan bantuan dan memastikan korban banjir sudah berada di lokasi yang aman.